Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Baik, di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk mengganti kata sandi Instagram. Nah, bagi kawan-kawan yang belum memiliki aplikasi Instagram, silahkan download terlebih dahulu di Play Store. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Instagramnya untuk kita ganti sandi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam Instagram, silahkan klik di profil ya, di paling bawah, pojok kanan di paling bawah di profil. Nah, selanjutnya akan muncul garis 3 di pojok kanan atas. Klik di garis 3 untuk mengganti kata sandi. Nah, selanjutnya klik di pengaturan. Kemudian klik keamanan. Nah, di sini kan ada pemberitahuan, ada kata sandi, aktivitas login dan lain-lain. Silakan jika ingin mengubah kata sandi, tinggal klik di kata sandi. Nah, di kata sandi saat ini adalah kata sandi yang kawan-kawan gunakan pada saat ini. Di sini masuk ataupun kata sandi lama ya. Silakan masukkan kata sandi lama ataupun kata sandi pada saat ini di kolom pertama. Nah, kalau sudah di kolom kedua, tinggal masukkan kata sandi baru yang ingin digantikan. Di kolom kedua kata sandi baru, dan di kolom ketiga kata sandi baru tersebut dimasukkan sekali lagi ke sini di kolom ketiga. Nah, kalau sudah tinggal centang ya. Tinggal centang di pojok kanan atas ini. Namun saya tidak ingin mengganti kata sandi. Ini hanyalah tutorial cara untuk mengganti kata sandi. Kalau sudah selesai, tinggal klik di pojok kanan atas di centang ini, dan kata sandi secara otomatis akan berubah. Nah, saya rasa kawan-kawan dapat memahaminya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jangan lupa kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.